Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan Korea International Cooperation Agency dan Institut Teknologi Bandung melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang pengembangan kapasitas penyelidikan kejahatan cyber di ruang Rupatama Mabes Polri Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman ini, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol Aridono Sukmanto dengan didampingi oleh Kadiv Binter Polri Irjen Pol HS Malta dan pejabat utama Mabes Polri lainnya, serta beberapa perwakilan dari KOICA dan ITB. Adapun tujuan MOU ini untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan baik serta kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Korea International Cooperation Agency dalam mengimplementasikan pengembangan kapasitas investigasi kejahatan cyber untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kerjasama ini, masing-masing instansi berperan sesuai dengan apa yang tertera dalam nota kesepahaman yang telah disepakati bersama, sehingga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Kita kalau dengan ITB ini sudah lama sekali kita diberikan kesempatan menyelidikan terkait dengan masalah teknologi, ekonomi dan sebagainya. Sejak sudah mungkin 10 tahun sudah ada. Kita berkembang lagi dengan kerjasama dengan Korea, ITB ini sudah beberapa kali. Ini yang pertama kita akan melakukan kurang lebih yang angkatan 2020, tapi sebelumnya ada juga satu terkait dengan masalah cyber, baik itu cyber analis, kemudian cyber crime-nya, masalah terkait dengan cyber security. Dari Jakarta, Tim Liputan Tim Belakang TV, salam sejahtera.